berkibar. Ya udah, ayo gue digoyangin. Nah, jadi jangan lupa jangan sampai tinggalin sholat jang ya. Suruh bangun jang ya. Bos. Ya. Bangun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana nih? Allahu Akbar. Rawa. Tapi alhamdulillah perjalanan kita sukses. Setelah Laga Biru alhamdulillah aku saya Allah. Allahu Akbar. Bismillah. Nih Bang Yadin. Nih kepala rombongan ya. Nih Bang Agus. Nih kita masih ada di jembatan nih. Dulu nih rawa kita nyebur tapi alhamdulillah sini kita nih. Ini lagi bangun tenda istirahat pertama di antara air terjun Ciburem sama air panas. Ini tenda air belum jadi. Ini proyeknya Bang Yudi. Kalau ini orang Pertamina nih. Jangan. Ini Pertamina dia urusan perminyakan. Bang Kiki. Lagi minyak nih, lagi nyari patromak. Nah, oke. Okay? Kita bawa jenderal. Oke. Okay, kita nih. Bawa jenderal. Anak Kopassus. Oke. Okay. Tengjen Acing. Nah, ini kolaborasi antara Bang Yadin sama Saipur. Bangun tenda juga. Tapi tahu nih nggak jadi-jadi juga. Woi, lama amat woi. Bingung. Tuh, lupa lagi. Dingin nih. Bagus. Pasang. Ini bagian nguap-nguap. Tuh, ih serem banget, Jang. Ini pagi hari Sabtu, ya. Yeah. Yo. Ya, tanggal 11 habis tidur malam capek banget. Kok enak deh. Bagus. Boong, Bang. Pur. Nih, Sipur. Sipur lagi kebelet pipis. Nyari ruang. Nyari ruang. Nah, ini biasa air jahe tuh mote ya, seger banget mote sama Yudi. Rizky katanya belum tidur dia tuh sama Mabuci ya. Nah, ini tendanya semalam kita bikin lama banget. Jadi juga ini arsiteknya
Masih hancur-hancuran nih. Ini buang aja deh. Atasnya jadi enak. Nih Adin. Ini apa? Oke. Ini tas-tasnya masih ini. Tasnya. Tas-tasnya. Padun. Nih, bilang. Ini Rizky. Dan ini Jange. Jange-nya ya. Alhamdulillah kita udah sampai di Ermanas, Air Panas di atas. Doakan kita. Wakbar. Wakbar. Des. Ini Bang Adin yang depan berjuang melewati aliran sungai air panas. Ini Bang Agus. Hey Gus. Wakbar. Ini Bang Saipur. Eh Bang Saipur, laptopnya itu Bang Saipur hati-hati. Di atas ada internet ntar. Ini Bang Jang. Ayo Bang Jang. Ayo Bang Jang. Hati-hati. Ini Bang Rizky. Ayo Bang Rizky. Ayo terus berjuang Bang Rizky. Jangan mau kalah. Saya ya. Ayo Bang Tamrin Mote. Ya. Jangan lupa. Air panas cing. Air panas nih, panas banget sumpah. Nih ketua rombongan kita. Ayo Bang Yudi, awas rangkanya. Ketua rombongan selalu belakangan dan selalu memberi semangat pada tim-timnya. Allahu Akbar. Habis. Nih, peta lagi mengamati air panas. Eh, awas gue. Bagus. Gue kasih jalan, gue kasih tim jalan. Observasi. Air panasnya, sumbernya dari atas. Terus dia menuju ke bawah. Panas banget emang, sini. Capek, bener-bener capek deh pokoknya. Kita jalan dari jam 7. Sekarang jam 11. Wah, gile. Pokoknya semangat. Allahu Akbar. Ini lagi makan siang. Ini Bang Agus. Ini Bang Jang. Tuh. Para Rasul, para tangan. Sudah Rasul. Nah, Rasul, Din. Jadiin pakai tangan. Hanya lebar, jadi nggak bisa. Bang Rizky. Kayak imut banget makanya Bang Rizky. Ya. Masih ada nih, jangan habisin ya. Ini anak-anak lagi istirahat. Di air terjun. Di atas ini ada air terjun. Alhamdulillah kita sudah sampai di area Panang Badak sekitar jam 3 sore setelah 1,5 jam lebih kita jalan. Sekarang anak-anak lagi istirahat. Sekarang kita istirahat 1 jam untuk melepas lelah setelah 1,5 jam lebih kita jalan. Benar-benar melelahkan, treknya benar-benar parah. Tapi insya Allah dengan semangat kita sampai di sini. Ada teroris satu tuh. Kita udah sampai di perbatasan Gede Pangrango. Kira-kira kalau ke Puncak Gede itu 2 km. Dan kalau ke Puncak Pangrango 3,5 jalannya sini. Oke. Ini rambu kedua. Yang ini arah ke kawah. Kawah gede juga. Lewat atas ini jalannya cukup sulit. Lalu bila kita belok ke kanan, kita langsung ke Puncak Gede. Nah ini tunjuk jalannya. Kan kita ke Gede, jadi kita ke kawah. Kita langsung over the top to Gede Mountain, oke? Sekarang kita lagi istirahat. Makin lama jalannya semakin sulit ke atas, cukup terjal. Sekarang kita mulai istirahat nih. Bangnya Adin. Siapa Bangnya Adin? Tadi melewati ada yang cukup sulit. Jang, semangat Jang. Ini Bang Agus. Ini minum nih. Wih, Bang Saipur. Tuh, hidungnya dioperasi plastik.
Ini malam kita ada di tanjakan setan. Sekitar jam 7.10. Tanjakannya belum mengerikan. Oh, itu Leng. Kira-kira megang itu kan petrol sendiri. Sampai ke atas sana tuh. Batu-batunya pada mentah-mentahan. Tuh. Ya, kira-kira lebih 25 derajat. Sampai di atas sana. 45C. Naiknya santai, ambil napas baru naik lagi. Ini petromak kecil. Mana? Suruh petri. Di atas. Ini buat tongkat dong. Ibu bu satu. Hah? Ibu bu satu. Kan bengi. Bu santai nggak napa-napa. Ini pagi hari kita nge-camp di tanjakan setan. Sekarang kita mau berangkat kembali. Ini suasana di sekitar camp. Kiri kanan kita masih jurang. Anak-anak sedang naik. Ini masih di wilayah sudah tanjakan setan. Kira-kira kita 30 menit lagi sampai di puncak. Siapa cih? Ini salah satu kawah dari Gunung Gede. Di bawah sini kota Cianjur. Nah, ini dataran daerah puncak. Cih. Ini daerah puncak. Alhamdulillah kita sudah sampai di salah satu puncak Gunung Gede. Ini kawahnya. Kawah gede ini. Sini bau belerang cukup menyengat. Lalu ada kawah satu lagi di daerah sini. Mote, gimana Mote? Di sampai sini, Teh. Mantap, segar udaranya. Halo, Din. Oke. Gimana, Din? Oke. Alhamdulillah. Bang Jang. Alhamdulillah. Legal, sebenarnya kebangkasan. Bangkasan. Nyameng aja, Bang. Bangkasan. Hei, Bang Lepur. Hei. Gimana? Alhamdulillah, udah nyampe. Woi. Bilang. Mak, diperkuat tenjang bilang dong, Mak, woi. Gitu. Eh, tiket di tiang, tiang ke tiang-tiang. Capek, woi. Dari sampai juga. Oh, lapar. Ini banyak para pendaki yang baru turun. Baru naik. Mereka kurang lebih menempuh dari bawah ke sini kurang lebih 7 sampai 14 jam. Ini Mangote. Sekarang tim sedang menyusuri puncak Gunung Gede menuju ke Surya Kencana, Taman Edelweiss. Puncak Gunung Pangrango. Lalu ini kawahnya Gunung Pangrango. Dan tadi kalau di kandang badak kira-kira 3,5 kilo. Kalau kita ke atas ini 2,5 kilo. Ini salah satu bunga Edelweiss. Nah, ada di puncak gunung. Bunga Edelweiss. Ini kawah yang paling besar di Gunung Gede yang kemarin sempat aktif ketika setelah tsunami.
deket itu. Hey guys, mulutin gunung ya. Jadi anak-anak di puncak banget nih gunung itu. Alhamdulillah. Ini adalah Bijang, Bang Saipur, Bang Yadin, Bang Mote, Bang Yudi, lalu Bang Rizky. Dan ini Agus. Nah ini bendera kita tempakan. Artinya remaja masjid pada camping. Ini data Soya Rencana atau kebun Edelweiss untuk orang Indonesia. Ini adalah kebun Edelweiss terluas di Asia. Di daerah sini banyak bunga-bunga Edelweiss sedang berkembang. Alun Surya Rencana. Dari sini 1,5 km kurang lebih setengah jam kalau jalan turun ke Surya Kencana. Ini adalah kebun Edelweiss yang tadi kita shooting dari atas. Ini puncak gede, puncak pas gede. Kira-kira kabut sudah mulai naik kelihatan. Sekarang suhu sangat dingin sekali. Nah ini tim sedang menyiapkan ekspedisi ke Surya Kencana untuk ambil air. Hanya sebagian saja yang ambil air ke bawah, dua orang tinggal di atas untuk menjaga tas. Ini para pendaki-pendaki di berbagai daerah pada malam ini, kurang lebih menurut karena ada pendaki yang sedang berjuang melewati kabut tebal untuk turun ke Cibodas. Menurut ranger setempat, kurang lebih pada malam ini atau hari ini 500 pendaki naik ke puncak Gunung Gede. Tidak. Inilah di Padang Edelweiss. Inilah Padang Edelweiss terbesar di dunia yang berada di pegunungan Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat. Inilah kamp pengungsian. Pasang bendera dulu dong lo. Makan. Kesini dong lah. Gus, bantu dulu Gus. Coba orangnya Gus. Makan Gus. Aduh, apa permi? Lapar oi. Gak ada gijinya permi mulu. Aduh le, ente kapan-kapan ikut kesini ya. Capek. Tapi enak. Ternyata susah air. Bayangin jalan 12 jam. Gak mandi 2 hari. Gak mandi, boker sekali. Udah boker kebon. Pur. Dia akan jahit disana. Gak mandi. Profesi siap. Bang, profesi mulu bang. Bang, saya mulu bang. Pinjang, aduh gimana. Kita jual libur aja.
Nih bendera kita. Dorong banget begitu najis deh. Yang. Berbagai perminya. Ini kacang doang maunya. Emak mau makan mulu. Dengar mulu mikirin emak di rumah. Mbak Teh. Hai. Ya. Teh. Jang udah sampai puncak kesan kesannya apa Jang? Hah? Ah, ya. Capek. Hah? Bapak-bapak capek. Capek. Terus? Kangen sama orang tua. Terus Jang? 13 sih. Enggak apa-apa. Pegel-pegel. Pegel-pegel. Ada salam buat siapa Jang? Pacar. Salam buat siapa? Salam buat Acing. Umi. Dengeran lo. Jang. Kasihin gak ikut. Wah, kasihin gak ikut. Kenapa ya? Gak bawa pacar. Harusnya bawa pacar kemari. Ini. Untuk selimut. Wote. Kapan-kapan gue berdua dah. Halo, assalamualaikum. Kapan-kapan dah. Kelapa udah disini. Saya membawa anak-anak, tapi enak. Ngemeng. Bawa binatang satu deh, susah banget. Macan lepas. Dua binatang. Salam untuk anak-anak di rumah. Gue disini gak ketemu cacing ya. Selamat sehari semuanya. Semoga sehat, doakan kami kembali dengan selamat. Amin. Amin. Oke, Neng. Weh, Eleng. Salam buat siapa? Papa. Salam buat disini. Yang ada di bawah deh. Korban nih. Yeah. Ada di Sandra di gini nih. Yeah. Nih ada gini aja. Leng, salam buat siapa aja, Leng? Buat yang di rumah. Semuanya aja deh. Yeah. Pisau tuh, ada pisau tuh. Ya yeah, dulu. Yeah. Iksan. Deh. Yang masak nyesel. Weh. Kesulitan. Cuman satu. Enggak ada tempat boker. Salam buat yang di rumah. Boleh. Bukil jalan. Enggak ada banyaknya. Bersih langsung gila. Indah pemandangan indah subhanallah. Sipur. Udah Mas, masak kopi aja lah. Enak banget dah. Terus? Ya udah deh. Udah. Enggak bisa ngomong apa lagi, Bang. Belum jadi, Bang. Terus? Ya udah. Kayak Boshi. Ya, saya Rizky. Ya. Capek sumpah, tapi enak, Jo. Iya. DJ is in the house. Gue kesel deh gitu. Gue kesel deh. Ini kawah yang terakhir, yang paling terbesar. Di sini ada 3 kawah. Nah, inilah kawah yang paling besar yang kemarin juga aktif. Kita baru dapat jam segini karena tadi kabut gelap sekali. Di sini bau belerang sangat menyengat. Kawah ini ketika setelah tsunami kemarin suka menimbulkan letupan-letupan sehingga sempat ditutup beberapa hari puncak Gunung Gede. Ini trek di atas puncak Gunung Gede. Treknya cukup panjang, tapi ada kabel-kabel pengaman. Dari ujung ke ujung, banyak para peserta yang membuat kemah di semak-semak belukar seperti tim kita ini. Nampak ada beberapa pendaki yang baru sampai. Biar makan, selamat makan dan menikmati. Ki. Bur. Gak ada piring. Jang. Tungsi. Enak. Mie goreng rasa nasi goreng. Yeah. Ini mau makan mau turun soalnya. Iya. Yeah. Mantap. Enak. Ya, kita banget. Bener aja dong. Daerahnya. Sekarang lagi pada makan, pokoknya enak nih, tuh, anak-anak, lagi pada makan. Ngomong atuh. Oke, sekarang kita sudah sampai puncak dan kita akan kembali ke bawah menuju Cibodas. Begitu kami ucapkan terima kasih. Amin.
Hah? Turun. Pulang. Kita akan pulang. Allahu Akbar. Mah, pulang mah. Kami akan kembali. Pandang pulang. Halo sayang-sayangku di rumah, aku sedang jadi mafia. Doakan saya ya. Mama, alhamdulillah, rezeki kuat. Oh, 2 hari, 3 malam. Ya ampun, capek nah. Itu cuma baru jalan doang. Ya Allah, baru pengen pulang. Mama, alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akhirnya kita pulang juga. Lebih 12 jam lebih jalan, capek woy. Tanya anak-anak. Salam deh, buat yang lain. Kita pecit, gue bisa jalan semua. Dari Risma, terutama. Oke, Allahu Akbar. Itulah tentara GAM. 2 hari menempuh perjalanan, akhirnya kita menuju puncak. Dan sekarang kita akan kembali pulang. Dan akan selamat, insya Allah akan selamat sampai tujuan. Amin. Doakan saya. Wassalam. Ini namanya tanjakan setan. Tanjakan cukup terjal. Semalam kita melewatinya dari sini. Subhanallah. Ini gue cek. Gak apa-apa cek ya. Sekarang lewat air panas, jarak pandang hanya 3 meter, sudah ditambah kabut sama uap air panas, karena di kanan kita ini jurang. Ini anak-anak di gerbang keluar. Akhirnya sudah selesai, alhamdulillah. Back to home. Ekspedisi belum berakhir. Terima kasih Allah.
Alhamdulillah sampai juga. Akhirnya. Alhamdulillah yang kedua kali berhasil kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita sampai di pintu gerbang. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Rizky. Capek enak. Alhamdulillah nyampe di masjid. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya nyampe juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlik ya. Nah, anak-anak udah kembali ke base campnya. Sambut. Sama penghuni masjid. Woi friend. Oke, good night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau masak dulu deh.